Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar hampa semua? Saya doakan hampa semua sentiasa berada dalam keadaan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Hari ini kita buat lagi tutorial, iaitu berkaitan dengan labeling. Kita beri satu elemen dynamic pada video kita sebagai contoh dalam subjek sains, supaya video kita itu nampak hidup untuk kita labelkan sesuatu. Sebagai contoh, kita nak labelkan skeleton dalam video untuk kita berikan kepada anak-anak didik kita dalam proses PDP. Selamat menonton bersama Sejorasmin Channel. Bye-bye. Okey, baik, kita teruskan ke tutorialnya. Apa yang perlu kita setkan ialah kita adakan dulu image yang sebegini sebab saya nak labelkan skeleton ni. Kemudian apa yang perlu kita buat ialah set composition ataupun tapaknya. Jadi di sini saya nak set label video. Okey. Kemudian saya setkan resolusi 1920 1080 25 frame per second dan juga duration 1 minit. Backgroundnya hitam ataupun terpulang pada anda, tapi saya nak hitamkan sesuai dengan apa yang berlaku pada image tadi ataupun apa yang ada pada image tadi. Tekan OK. Baik, seterusnya drag and drop ke bawah, image-nya ke bawah, dan biarkannya sebegini. Kerana apa? Kerana kita akan buat video ni dynamic, bergerak ke atas dan dia akan keluar labeling kiri dan kanan sebegitu. Okey, biarkan begitu. Kemudian kita besarkan paparannya 100%. Tekan shift dan kita drag begini. Dan biarkan sebelah sini ada ruang untuk kita tulis nanti. Dan tanpa memilih apa-apa sos di sini, kita pergi ke atas dan kita ambil ellipse tool. Begitu. Dan kita ambil fill-nya putih dan biarkan stroke-nya begitu. Jadi tekan shift bawa ke bahagian atas ni yang kita nak label dan kita tekan shift. Gitu. Sekarang ni kita tengok dulu. Kita kecilkan sedikit. Nampak anchor tool ni di sini. Kita nak ketengahkan anchor tool dengan tekan pan behind ni di sini. Dan kita tekan bawa ke tengah, ke ruang tengah. Kenapa? Ini adalah anchornya, tapaknya ataupun pasaknya. Jadi kita nak duplicate ke apakah senang. Baik. Kita teruskan tekan Ctrl D untuk kita copy ataupun duplicate menjadikan 3 layer. Okey, seterusnya kita tengok layer 1, layer 2 dan 3. Pilih ketiga-tiga layer ni dan kita tekan S. Kemudian kita pilih satu-satu, biarkan layer yang pertama dengan 100, layer yang kedua kita jadikan 140. Dan kita tengok di atas ni, kita tak nak dia punya fill. Okey, none. Kemudian kita ambil stroke-nya saja, putih juga. Dan mungkin stroke-nya kita boleh letak nilai 3. Kemudian shape yang ketiga, kita besarkan 180. Dan kita buang fill-nya macam tadi. Okey, nine fill. Kemudian kita ambil stroke-nya putih. Kemudian kita letak dia punya line dia ataupun size dia 3. Okey, baik, anda nampak itu ya. Seterusnya kita pilih dulu ketiga-tiga layer ini. Kemudian kita pilih opacity-nya dan kita set sebagai 0. Jadi bila anda pilih ketiga-tiganya, anda set sekali saja, kesemua akan ikut sekali seperti mana yang kita set pada yang pertama. Seterusnya kita bawa garis ini ke minit yang pertama. Sebagai contoh ya dulu, okay, kita bawa ke minit pertama. Kemudian kita set 100%. Tak apalah, di situ pun kita set tiga-tiga ni ya. Kita set sekali je 100. Okay, kemudian dia tekan terpapar begitu. Tapi kita di sini kita nak bagi dia mengembang sedikit. So biarkan ini bermula dahulu. Kemudian kita drag yang ini ke dalam. Okay, macam tu. Dan kita drag timeline yang ketiga ni, shape yang ketiga ni ke dalam lagi. Baik, kita cuba play tengok. Okay, dia seolah-olah begitu. Baik, untuk shape yang ketiga ni saya nak besarkan sedikit. Apa sebabnya? Tengok di sini ya. Okey, katakan kita letak situ 210. Alright. Dan bila saya drag ke dalam, saya nak kurangkan opacity-nya ke 0. Dia akan berlaku begini. Kita bawa, kemudian dia mengembang dan dia hilang. Tapi kita tak nak dia hilang terus. Okey. Kita undo sedikit, kita tak nak dia hilang terus. Kita scalekan dia. Kita mark di sini, kita scalekan 180 kembali ke asal tadi. Dan di bawah ni kita scale, kita opacity-kan dia kepada 0. Bawa keluar sedikit, lepas dia besar dan dia akan jadi 0. Contohnya begini ya. Okay, dia mengembang ketiga-tiga dan dia hilang. Kita playback. Okay,
Okay, seterusnya ambil selection atau sorry, ambil pen tool, markingkan di sini, kemudian bawa ke sini, kemudian bawa ke sini sedikit. Baik, kemudian ambil selection tool dan pergi ke sini, ambil di sini dan ambil trim pass. Kemudian di trim pass, di trim pass di sini pada end, letakkan kosong. Okay, kemudian bawa ke depan sedikit agak dalam 5 saat. Tak 100 macam tu. Jadi hasilnya bagaimana? Kita tengok dulu. Okay, kita bawa dan bulat tu mengembang, kemudian dia ada satu line keluar. Baik, ini shape yang telah kita buat tadi dan kita pergi ke label video. Kita masukkan, kita tengok eh. Okay, kita scroll dan okay, di hujung ni kita nak masukkan shape di ending tu. Jadi ambil selection create rectangle tool dan juga kita masukkan shape di situ. Kemudian masih lagi dengan shape yang sama, kita ambil selection tool, kemudian kita ambil masking rectangle dan kita ambil masking di sini dan kita buat satu masking, nampak eh? Alright, jadi kita jangan bagi nampak. Okey, macam tu. Kemudian apa yang kita nak buat, kita pergi ke mask dan kita ambil mask pass. Kemudian kita ambil selection tool, kita tekan shift dan kita klik. Okey, kemudian kita pilih satu kawasan yang kita nak bawa kotak tu dan kita tekan begitu. Okey, nice. Dan sekarang kita color kotak ni, ambil fill dan kita ambil apa-apa color, kita pilih putih ke kelabu ke, terpulang pada anda, tak ada masalah. Okey, begitu. Okey, sekarang ni kita nak rename kerana kita nak memudahkan kita untuk nak duplicate nanti, kita banyak nak buat label. So sekarang ni kita rename shape 1 dan juga layer 1. Ha, ni terpulanglah shape 1 ataupun layer 1. Sekarang ni kita ambil text tool dan kita tengok di mana. Okey, kita tulis di sini. CRANIUM. Okey. Dan kita positioning sikit bagi cantik. Kemudian kita tengok sekali lagi. Okey, dia sampai di situ, kita ambil di sini dan kita ambil position. Kita bawa dia ke sana dan kita klik position. Kemudian bila dia sampai ke situ, kita pun tarik dia ke position yang baru berada di situ. Okey, kita preview. Baik, begitu. Seterusnya apa yang kita buat, kita pilih dua layer ni, layer 1 dan layer shape 1. Kita pre-compose. Kita tulis situ shape tag 1. Baik. Jadi di sini ada shape tag 1 dan kita control D untuk shape tag yang kedua. Okeylah, kita tengok di sini. Okey, dan kita boleh tarik, kita ambil section tool dulu, kita tarik ke sini. Dan ini yang pertama, ini yang pertama dan ini yang kedua. Maknanya yang kedua ini kita kena rename yang ni ya. Okey, seterusnya kita duplicate cranium ni untuk nama yang kedua. Dan kalau kita tengok di sini, teksnya dah ada. Alright, jadi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu reset ini. Kita yang pertama, jadi kita kena reset yang ni. Kita masuk ke propertiesnya dan kita reset keseluruhan. Okay, seterusnya kita samakan, letak pada pasangan masing-masing. Okay, yang di situ. Dan di sini kita perlu tukar teksnya, humerus. Okay, kita ambil selection tool dan kita pilih kedua-duanya, kita bawa ke humerus. Baik. Okay, sekarang ni kita tengok pada humerus ni, kita belum lagi animasikan dia. So sekarang ni kita bawa dia ke hujung, ke situ, dan kita letak position macam awal-awal tadi. Kemudian kita bawa ke situ, agak-agak tengah, dan kita masukkan tulisannya. Baik, sekarang ni kita nak buat setting balik. Kemudian kita bawa ke situ dan kita tengok kedudukan humerus. Okey, dia bergerak di situ. Jadi kita kena pilih kedua-duanya dan kita bawa dua-dua ke situ. Kerana apa? Kerana first kali kita nak tunjuk ialah cranium dan yang kedua ialah kita nak tunjukkan humerus. Pada kedudukan yang ini, kita kena adjust untuk dua timeline yang di atas. Jadi kita pilih kedua-duanya dan kita masuk ke opacity, dan di opacity kita klik
kita klik dulu, kemudian kita letak 100% untuk kedua-duanya, kemudian kita bawa ke depan sedikit dan kita letak kosong. Jadi kita cuba animasi balik, kemudian okey, uranium dan dia bergerak ke atas, okey dia hilang. Jadi kalau kita nak lembutkan lagi, kita kena bawa ke hadapan sedikit lah untuk kedua-duanya. Contohnya di sini kita bagi sama, okey itu saja. Okey, kita preview. Sekarang kita preview. Untuk yang label-label yang seterusnya, anda boleh ulang step yang sama, revise balik dan anda boleh buat pada label-label bahagian yang lain. Jadi sorry kalau terpanjang sedikit, semoga ianya bermanfaat untuk anda. Itu saja yang boleh saya kongsikan kepada anda. Kita bertemu lagi dalam tutorial yang akan datang bersama Sejo dalam Sejo Rasmin Channel. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Semoga hampa semua sentiasa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.